Oke, kita sama lagi proyek ini. Sekarang saya nak ajar macam mana cara mudah untuk kita menyediakan roof plan. Okey, pertama kita pergi dekat layer properties. Dan kita buat satu layer baru iaitu roof. Dan kita gunakan warna. Warna apa eh? Warna kita ambil warna inilah. 31. Sorry. Kita ambil warna merah. Okey. Sekejap eh. Saya double check. Merah dah pakai. Kuning. Sekejap. So, kita ambil warna. Cyan. Magenta lah. Sorry, sorry. Magenta eh. Okey. Lepas tu, kita double click. Dan kita tutup yang mana kita tak pakai. Okey, buat masa sekarang ni, saya tak pakai ini. Layer window saya tak pakai. Saya tutup dulu. Layer wall saya tak pakai. Layer text saya tak pakai. Grid saya pakai. Door saya tak pakai. Dimension saya pakai. Telefon boleh tutup. Apron saya pakai. Okey, lepas tu kita tutup. Okey, bila dah siap ni, so kita just copy. Copy, select semua ni dan bawa ke sebelah. Eh, sorry ya. Ada saya tersilap sikit. Copy. Enter. Tekan F8 supaya straight. Bawa ke sebelah supaya dia tak ni lah dia punya ukuran dia kan. Okay. Lepas tu, biasanya apron dia akan, sorry, bumbung dia akan digarisan sebelah dalam. So, kita boleh buanglah yang di luar ni. Dengan longkang ni kita buang. Okay. Yang ini iris dengan yang ini. Okay. Sama juga. Okay. Yang ini sebabkan kita buat bumbung, so dia matilah, tak adalah arah aliran longkang dah. Yes juga. Ada lagi ke? Okey. Lepas tu kita tengok garis yang kat dalam ni, mana yang kita tak pakai, kita boleh buang. Ini tak pakai. So dimension pun kita mostly gunakan dimension yang overall sahaja. Okay. Maaf, banyak pula masuk mesej. Alright. Dah siap macam ni. Okay, ada lagi satu buang. Cara buat line untuk apa ni? Untuk roof adalah macam kita biasa, kita tahu pitch ataupun sudut angle untuk garisan bumbung adalah 45 darjah. Kita buat L, line, enter. Klik dekat hujung ni. Dan kita gerakkan, sekejap, saya matikan dulu F8. Okay, sudut, kita type sudut, sudut, shift sudut, 45. Okay, 45. So, di situlah. Eh, okay, sekarang ni, layer-layer yang lain ni, ada lagi tadi dia punya. Okay, dia dulu. Ini biarkan, ini dia. Oh, kita okay, sorry. Okay, layer ni tak tukar lagi kan? Sebelum tu kita pergi kat match properties, kita select dekat yang kita dah guna roof, layer roof, dan kita select pada semua yang kita nak tukar kepada layer roof. Sekejap eh, saya punya mouse ni problem sikit lah. Saya satu lah sebab saya punya mouse ni ada problem sikit eh, minta maaf. So, make sure dia samakan lah. Sama color kan? Di color magenta tadi. Okay. Nak senang, kita mirrorkan saja ni. Ambil center dia. Center, midpoint. Dan kita tekan F8 supaya dia tegak dia sharp. Dan kita trim ataupun fillet. Right. Lepas tu kita boleh copy dia punya line. Kita copy. Ni nak bawa ke mana? Ini bawa ke 1, 2, 3. Okay, yang ni boleh bawa lagi. Ni bawa sini ke sini. Okay, yang ni ada sini. Ada lagi. Sini bawa ke sini. Then, kita tengok kat mana bahagian boleh
Cantum. Kita tarik straight. Ini confirm jadi dia mesti sudut ni akan jadi sharp lah. Okay. Right. Tak kena. Alright. Lepas tu kita try cantumkan dulu semua. Okay. Nampak tak sini ada lain sikit kan? So, cara dia bila sini terlebih, kita straight line, straight sini ke sini. Then kita trim. Okay, lepas tu kita copy pula ini. Oh, sorry. Copy. Ambil sini, bawa ke sini. Okay, nampak tak? Dia bercantum situ. Alright. Okey, inilah bentuk bumbung kamu. Okey, siap untuk roof plan.